Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avanza terbaru teman-temannya mesin 1NR. CC-nya 1,3. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Kita akan melihat lokasi atau daerah di cover valve-nya. Cover valve itu adalah tutup valve di sini. Kalau ini kan campuran plastik tapi keras teman-teman ya. Pantambernya ini. 11 201 BZ160. Kalau mau beli misalnya rusak ya itu seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat teman-teman ya. Koilnya ada 4 karena di sistemnya kan DLI ya, distributorless ignition. Jadi tiap silinder memiliki satu koil. Kalau busi kan sudah umum. Kalau yang satu unit satu koil di mobil-mobil yang terbaru. Kalau yang lama-lama koilnya satu melayani 4 busi seperti itu. Di sini dikasih celah teman-temannya, dikasih celah. Ini fungsinya untuk misalnya kena air ya, kena air. Jadi airnya itu cepat hilang, mengeluar lewat sini, menetes gitu. Jadi nggak tergenang. Karena kalau air tergenang lama-lama mengembun, kondensasi, dia bisa bikin mobil itu nyendat-nyendat atau bahkan mogok seperti itu. Ya airnya sih nggak harus airnya segini teman-teman. Kalau airnya segini kena air cleaner ya masuk mogok. Misalnya pas jalan kecipratan sampai sini terus menerus dia akan cepat terbuang seperti itu. Dalam jangka waktu yang lama misalnya ya kita berkendara. Karena kalau misalnya cuma kecipratan sedikit kita bayangkan kan mesinnya panas ya kalau sebentar ya. Tapi kalau terus menerus kondisi hujan kan lompat-lompat di sini dia akan cepat terbuang seperti itu airnya. Kalau misalnya dia tersiram di daerah sini. Oke teman-teman itu aja. Ngobrolan kali ini, kalau loko-loko yang lainnya ini memang untuk mengikuti apa namanya bentuk dari OCV ini. Ini OCV-nya teman-temannya. Kita nggak usah tutorial bersihin karena masih mobil baru ya nggak usah dibersihin. Tapi kalau misalnya udah lama mau bersihin ya ini tinggal dicabut-cabut 10 buka tes tarik cecet gitu kan. Yang penting kunci kontak off kita semprotin seperti itu pakai pembersih. Oke teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.